Renungan keselamatan hidup, suara kebenaran Injil Kristus mengucapkan Selamat Natal 2021 bagi yang merayakannya. Kita senantiasa bersukacita dalam damai sejahteranya karena Kristus ada di dalam kita. Begitu juga dengan sahabat-sahabat renungan keselamatan hidup mengucapkan. Halo sahabat dan pendengar setia renungan keselamatan hidup. Saya, Luki Indrawati, mengucapkan selamat menyambut dan merayakan hari Natal. Semoga damai dan sukacita Natal selalu tinggal di hati kita, menjadi terang dan membawa semangat sukacita bagi keluarga dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkah dalam. Saya, Ibu Luciana, dan seluruh keluarga mengucapkan selamat hari Natal untuk semua pendengar setia channel YouTube Renungan Keselamatan Hidup. Semoga Natal tahun ini membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk kita semua, dan percayalah bahwa bersama Yesus semua halangan, rintangan, dan mara bahaya pasti dilewatkannya. Amin. Dan yakinlah pula, Tuhan Yesus akan selalu bersama kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Buat semua pendengar setia Renungan Keselamatan Hidup, saya Nelly dari Lombok. Halo semuanya, Selamat Natal. Semoga damai Natal tinggal di dalam hati kita kini dan selamanya. Salam damai. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bye. Terima kasih untuk renungan keselamatan hidup yang disampaikan dengan ringkas, yang didasari dari firman Tuhan, sehingga selalu mengingatkan bagi kita dalam menjalani hidup agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih boleh menguatkan setiap pendengar termasuk saya. Haleluya, Tuhan berkati. Amin. Hai, saya Natalino dari Paola, Italy, mengucapkan selamat hari Natal untuk semua teman-teman yang berada di grup Renungan Keselamatan. Semoga dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus membawa damai berkat selalu bagi kita semua. Selamat hari Natal.